Bagaimana kesan-kesan selama dengan Zen atau kesan-kesan selama di Mahapanca secara general? Kalau dalam satu kata sih menyebalkan. Terima kasih. Jahat kali ya, bagus-bagus kayak gitu. Biar tete gitu, wholesome gitu, kayak apa? Bapak Zen ini orangnya sangat sukoi di sini, baik, suka menolong dan suka menabung. Wow! Ya udahlah, kasih senang dikit lah ya, walaupun menyebalkan itu sekitar 99,99%, kadang-kadang ada 0,0001% dia lagi. Ya, kadang-kadang kesambet agak baik dikit lah. Percaya enggak, guys? Kalau saya sih enggak percaya. Saya selalu baik sama Lumi, enggak pernah jahat. Sudah, hentikan. Harus akur, tidak boleh berkelahi lagi. Sudah. Ayo, ya, wajar. Ayo, minta maaf, saling minta maaf. Ayo. Oh, Lumi yang berukuran tubuh sangat proporsional, sangat padat dan manis. Ya, Es batu terbaik yang bisa kamu pikirkan, Lumi padat. Lumi yang baik, maafin dong. Sebenarnya saya nggak ngerasa musuhan sih, tapi kayaknya kamu marah terus kayaknya sama saya ya. Gimana? Ayo bilang ke Lumi. Lumi naik lagi.